Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, operasi yang kami panggil sebagai crocodile removal operation telah dilaksanakan bermula pada 26 Disember sehingga ke 4 Januari 2024. Itu sepanjang 10 hari. Itu adalah peringkat pertama bagi kami lah. Jika ada keperluan, kami akan tambah. Kami namun ia bergantung pada situasi-situasi kelak. Okay. Sepanjang 2 hari ini pun kita ada nampak terlibat berapa lah individu-individu buaya. Dan kami ada juga membuat pemantauan di sebelah malam. Kami, pemantauan sebelah malam ni lebih mudah untuk kita menjumpai lah buaya, terutamanya bila kita suluh dengan lampu. Jadi di sana lah kita lebih senang lah untuk mengenal pasti kawasan-kawasan strategik sebelum kita memasang perangkap. Okey, dan semalam juga kami dah memasang beberapa perangkap lah di kawasan, termasuk kawasan tidak jauh daripada tempat lokasi kejadian mangsa di Baham pada 24 hari bulan. Objektif utama pihak pasukan SWAT, Swift Wildlife Action Team ataupun SWAT di bawah SFC adalah untuk mengeluarkan mana-mana buaya yang kita anggap ancaman kepada penduduk setempat. Okey, ancaman di sini maksudnya ialah buaya yang sering kelihatan berdekatan dengan kawasan-kawasan rumah penduduk. Itu objektif sampingan ialah untuk kita cari. Ini kami tidak 100% pastilah kita cari dan cuba menangkap buaya yang bertanggungjawab. Dan apabila buaya yang ditangkap nanti, mungkin kita akan berlaku bedah siasat dan mengikut pengalaman kita sebelum ni lah. Untuk operasi-operasi sebelum ni, ada keberangkalan kita akan jumpa mungkin bahagian-bahagian manusia yang di dalam perut lah. Tapi itu bergantung pada penemuan-penemuan kita nanti. Saya minta bantuan kepada komuniti-komuniti setempat sebab ini adalah aktiviti kita ingin mengeluarkan buaya ni. Maksudnya kita akan ni lah tangkap dan bunuh mana-mana buaya yang saya cakap mendatangkan ancaman lah pada penduduk. Yang berpotensi mendatangkan ancaman. Jadi kita mungkin menggunakan penggunaan senjata api. Jadi sebab tu kami sarankanlah penduduk-penduduk untuk mengurangkan aktiviti di kawasan-kawasan operasi.